terlihat temporary supportnya sudah mulai dibongkar oleh para pekerja. Stadion JIS yang terdiri dari 3 tingkat tribun dan 9 lantai memiliki ketinggian 70 meter atau setara gedung 25 lantai. Janji yang terrealisasikan for Jakarta, jalan dan aktivitas dihentikan sejenak. Dua buah mobil kren seberat 25 ton yang berada di dalam stadion juga dikeluarkan karena kedatangan Bapak Anies Baswedan beserta rombongan yang akan meresmikan pengangkatan atap Stadion JIS. Dengan skema kerjasama operasi atau singkatan KSO, proyek pembangunan JIS yang digarap oleh konsorsium PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, PT Jaya Konstruksi TBK, serta PT PP Persero TBK. Saat ini di mana progres minggu ke-93 sudah mencapai realisasi 59,17% dari rencana 68,95%. Progres JIS ini mengalami deviasi negatif sebesar 9,77% dibandingkan dari rencana yang seharusnya direalisasikannya itu 68,95%. Namun jika atap itu sudah terpasang di setinggi 60 meter, realisasi progresnya akan mencapai sekitar 72%. Proses lifting atap JIS sudah memasuki tahap 3, sudah berada di ketinggian 7 meter. Pengangkatannya hampir tidak terlihat, sekitar 1 meter membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Hari ini rencana akan dilakukan pengangkatan setinggi 20 meter. Tahap pertama kemarin sudah melakukan 5-10 cm. Namun tahap kedua adalah trial lifting 1 meter. Namun jika tak terkendala dengan cuaca, tanggal 14, 15 hingga 16 Juni akan dilakukan setinggi 40 meter. Di mana terlihat tim survei akan melakukan 24 jam mengawasi pengangkatan dan memantau pergerakan dari atap Stadion JIS. Tim ini setiap menitnya melakukan monitoring yang berada di room lantai 6. Pengangkatan rangka utama atap menjadi perhatian serius dengan mempertimbangkan sejumlah disiplin ilmu. Menggunakan metode konstruksi lifting sebanyak 16 hidrolik span jack dan sling terintegrasi dengan 8 buah tower crane, 2 buah crawler crane 180 ton, 2 buah crawler crane 50 ton, dan 2 buah mobile crane 25 ton. Struktur atap yang diangkat secara bersamaan menggunakan hidrolik span jack dengan berat total mencapai 3.900 ton dan dengan bentang 269 meter x 244 meter. Lifting ini akan menorehkan sejarah yang membanggakan dengan lifting terberat dan lifting bentang terpanjang pertama kali di Indonesia. Hanya itu, dibangun dengan standar FIFA, proses perencanaan Stadion JIS dibuat parabolik agar sesuai dengan ketentuan terkait sudut pandang penonton.
sehingga penonton tidak akan terhalangi pandangannya oleh penonton yang ada di depannya. Oleh karena itu, di setiap pembuatan Tribun Jakarta International Stadium telah mengakomodir hal untuk memberikan kenyamanan supporter dalam mendukung tim kesayangannya. Jakarta International Stadium tanpa menggunakan lintasan lari dan dirancang sedemikian rupa, stadion yang digadang-gadang bakal sekelas Old Trafford ini juga menggunakan rumput hybrid berstandar internasional. Kelebihannya, lapangan dapat digunakan hingga 1000 jam. Sementara, rumput natural hanya bisa kuat selama 300 jam. Corporate Communication dan Komersial Jack Pro, Arnold Kindingan mengatakan, pihaknya mengimpor bahan material pembangunan atap stadion dari Cina. Keputusan itu diambil lantaran badan usaha milik daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta ini telah belajar dari Qatar yang sukses membuat stadion dengan konsep buka tutup atap seperti Khalifa International Stadium. Juni 2021 saat ini, di mana progres minggu ke-93 sudah mencapai realisasi 59,17%. Semoga JIS rampung dari target yang ditentukan manajer proyek JIS. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, proyek pembangunan Jakarta International Stadium rampung akhir 2021. Jack Pro optimis. Harapannya dengan selesainya pengangkatan atap stadion tersebut, tren pembangunan JIS bisa kembali ke angka positif.